Dua kelompok warga bentrok di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Satu orang dikabarkan tewas. Jalur yang menghubungkan kedua wilayah lumpuh total. Dua rumah warga dan dua sepeda motor habis terbakar. Saya minta tambahan kekuatan dari Brimob. Bentrok warga kembali terjadi. Senjata rakitan dusun bertetangga dikabarkan tewas. Satu orang. Kalau danau sendiri kan konflik sekarang ini dipicu oleh banyak hal, salah satunya misalnya kesenjangan sosial, banyaknya pengangguran, penurunan nilai-nilai budaya, terus ada pemerosotan moral. Memang benar yang mencuat nama kita dengan persoalan-persoalan. Penyelesaian polisi ini depannya tepat sasaran. Konflik ini tidak bisa cuma diamankan oleh aparat. Belum efektif. Siapa yang pegu polisi bos? Polisi ini emang sebenarnya. Artinya konflik ini hanya masyarakat itu sendiri yang mau. Itu tujuan. Ribut-ribut begini, yang bisa menyelesaikan ya mereka sendiri, kita hanya membantu. Jati diri kita itu yang sesungguhnya adalah yang beradat dan berbudaya. Tapi ketika adat-adat itu sudah mulai ditinggalkan, akhirnya memang semuanya serba salah. Kalau semua masyarakat menyadari, tidak perlu diselesaikan oleh pihak kepolisian, karena kita ini satu. Dewa Ube, kali kecil, kali besar, apalagi itu muaranya kemana, kalau bukan pulau. Semua satu arah. Jadi kalau kita lembaga adat ini menyatu, satu kabupaten Sigi ini satu urat. Kemarin itu kita sempat kehilangan jati diri. Pas sudah ada pernyataan deklarasi damai, itu baru kita menemukan kembali sesuatu yang hilang dari kita. Naku ya kumio kare domo damo agano si pencam penuh apa. Kita tuh kehilir ka solang, ka matayona, rita sini puna, santa puni. Main lebih apa, mengamana? Hukum yang tersirat sudah ribuan tahun kita miliki atau hukum yang dibuat oleh Belanda itu. Jadi kita ingin mempari ke ada kita ini kurir. Bangun tata ini ya, rapuh untuk bumi kita. Oh, kalau saya, kalau memang ini itu saya dukung sekali. Tidak ada lain soal interior konflik begini, hanya lembaga adat Indonesia. Jadi marilah kita bersama-sama membuat suatu kesepakatan bahwa pemuda produktif itu adalah pemuda yang bekerja untuk masa depan yang lebih baik, bukan pemuda yang hanya membuat sesuatu yang bersifat provokatif. Kalau kita mesti bagan tuh, kalau belor karena kita hi le agar isi supaya kegiatan-kegiatan yang di sini bisa kita keluar. Intinya kamu si bangka Eropi pelona untuk mengatasi ini bukan sesuatu yang baru. Kita hanya mencoba mengingatkan sesuatu yang sudah kita lupa. Adat itu mesti didokumentasikan, karena di Sulawesi Tengah tidak ada budaya tulis. Mencatat dan membukukan aturan-aturan adat itu perlu. 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 Sangat perlu.
Perlu. Perlu. Sangat perlu. Perlu. Oh, perlu itu. Supaya kita hidup beradab. Eh, kita tuh kehilir ke Solang, ke Matayona, Rita sini puna, santabuni ini, santabuni.